zei ik ook, de eerste keer dat ik het shirt zag, moest ik ook denken aan de Russische vlag. Dus ja, dat ik kijk en dat mensen hier uit de regio echt natuurlijk gewoon de kleuren van Heerenveen zien. En ja, wat ze heel mooi vinden is dat het gebaseerd is op een klassiek uitshirt wat er eerder is geweest. Dus wat dat betreft is het geen pro-Rusland shirt of een shirt van Rusland, maar gewoon een Heerenveen shirt. Discriminatie antara pemain kita dan pemain sama-sama pemain Indonesia. Kalau hatinya mengarah ke itu. Nah, dari kemarin 6, kan kita sisa 2. Nah, di dalam list ini masuk lagi. Ada 2 kalau tidak salah. Ya, ada 2. Nah, yang saya dengar pun ada beberapa yang mau juga trial lagi. Nah, kompleksitas ini juga jangan terjebak kita seakan-akan jadi rumit. Enggak, justru kalau saya terbalik, makin banyak talent pool yang terekam oleh kita, menjadi opsi yang banyak. Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan, ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Shin Tae-yong didorong rekomendasikan Tom Haye untuk dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia. Hal ini diungkap oleh akun @ft_eden yang fokus membahas pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Timnas Indonesia masih terus bergerilya untuk mencari pemain keturunan berkualitas. Pada saat ini, setidaknya ada 4 pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah J.I.Zes, Nathan Chua-on, Justin Hubner, dan Ragnar Oratmangun. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengindikasikan bahwa masih ada 1 gelandang dan 1 penyerang yang sedang didekati untuk dinaturalisasi. Oratmangun merupakan gelandang serang, namun bisa dikategorikan sebagai penyerang karena dominan bermain di sayap kiri lini serang. Teka-teki mengenai gelandang baru, sebagaimana yang diindikasikan oleh Erick Thohir masih belum terjawab. Tom Haye merupakan seorang gelandang, yang bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Belanda, SC Heerenveen. Dia sudah lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia untuk dinaturalisasi, namun tak kunjung ada proses untuk dirinya. Akun Twitter @ft_eden, yang memantau bakat-bakat pemain keturunan Indonesia, mengindikasikan bahwa Shin Tae-yong dan Erick Thohir perlu memerhatikan Tom Haye. Akun tersebut menekankan hal itu setelah Tom Haye dinyatakan sebagai man of the match di laga Heerenveen kontra Fortuna Sittard, klub Ragnar Oratmangun, dengan skor 3-0 pada Minggu tanggal 26 November dini hari WIB. Haye mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yang keduanya adalah penalti. Selain keahliannya menjadi algojo, Haye juga membuktikan dirinya sebagai jenderal lapangan tengah untuk Heerenveen. Sebelumnya, akun tersebut pernah mendesak PSSI untuk mengambil Haye karena kualitas lini tengah Timnas Indonesia tak begitu baik menyusul cederanya Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Terbukti, tim asuhan Shin Tae-yong kesulitan dalam 2 laga awal di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia karena tidak memiliki gelandang yang mampu mengontrol permainan.